Saya kok ditanyakan orang begitu, Beb, calon presiden yang bagus nomor berapa? Orang ngerti. Habib gak ngerti? Saya gak tahu. Kenapa? Saya gak punya ilmunya. Jujur waya kurang dua ilmu nih. Dimana dari calon 1, 2, 3 yang terbaik? Saya gak punya ilmunya, gak bisa menilai. Menurut saya tiga-tiganya baik, menurut saya tiga-tiganya bagus. Tapi aku duwe guru. Guru saya lebih berpengalaman dari saya. Guru saya lebih alim timbang saya. Guru saya lebih hebat timbang saya. Guru saya sudah berpengalaman dadi one team press. Wis jadi dewan pertimbangan presiden, tukang nasihati presiden. Woi, ora main-main itu. Ora sembarangan. Saya ikut aja, insya Allah beliau yang lebih mengerti bagaimana pentingnya negara ini, siapa yang bisa memimpin negara ini, siapa yang bagus untuk memimpin negara ini, apa yang harus dilakukan untuk kemajuan Indonesia ini. Menurut saya Habib Lutfi lebih pintar ketimbang kita semuanya, makanya saya ikut pilihannya beliau aja.